6. Perhatikan kembali soal nomor 5. Ini adalah soal nomor 5. Jika ditambahkan kelereng biru dan hijau masing-masing sebanyak 5. Ya. Ini ditambah birunya ditambah 5. Hijaunya ditambah 5. Ya. Tentukan banyaknya kelereng warna merah yang perlu ditambahkan agar peluang terambil kelereng merah tidak berubah. Ya, ini ditambah X. Ya. Untuk jawaban yang A saya taruh di sini. Ya. Jadi peluang, ya. Peluang ini diusahakan tetap setengah peluang merah itu 1/2. Nah, peluang merah sekarang berapa? Ya, ini 3 tambah X, ya. Jadi 3 tambah X. X adalah jumlah merah yang ditambahkan per jumlah semua kelereng. Ya, 5 ini total sekarang jadi 6. Ya, ini jadi 6. Ini total semua jadi 7, ya. Ini total semuanya adalah 3 tambah X, ya. Jadi 7 tambah 3 ini 10, berarti 16 tambah X. Total kelerengnya sekarang adalah 16 tambah X, ya. Ini harus setengah, ya. Ini banyaknya kelereng merah, ini seluruh kelereng, ya. Dari sini aja sudah ada 13, ya. 14, 15, 16, terus tambah X, ya. Oke. Nah, kemudian ini kita kalikan silang, ya. Ini akan menjadi, saya taruh di sini, ini 16 tambah X sama dengan ini kita kalikan di sini, jadi 6 ditambah 2X. 6 nya kita geser ke kiri, ya. 16 dikurangi 6 itu 10, ya. 2X dikurangi X adalah X. Jadi X ini atau kelereng merah harus ditambah 10, ya. Tentukan banyaknya kelereng warna merah, ya. Jadi yang perlu ditambahkan, ya. Berarti perlu ditambah 10. Sekarang yang B. Jika ditambahkan kelereng merah dan hijau masing-masing sebanyak 5. Nah, asumsi ini tidak kita pakai lagi, ini saya nulis lagi 3M 2H dan B. Ya, untuk soal yang B ini. Ya, jika ditambahkan kelereng merah dan hijau masing-masing sebanyak 5. Merah ini ditambah 5, hijau ditambah 5. Tentukan banyak kelereng warna biru, ya, yang perlu ditambahkan agar peluang terambil kelereng biru tidak berubah. Nah, kita hitung dulu peluang biru itu berapa mula-mula. Ya, ini peluang mula-mula biru, ya, untuk yang B, peluang biru, ya, ini adalah 1/6, ya. Ya, kita ingin pertahankan ini peluangnya 1/6, ya. Ini misalnya tambah X, ya. Jadi ini akan menjadi biru kan 1, ya. Berarti 1 plus X, ya, per, ya, ini semua total. Berarti 8 tambah 7, 15 tambah 1, 16. Ini sama, ya, 16 plus X. Nah, perkaliannya yang berbeda. Jadi kalau dikalikan sini adalah 16 plus X, ya, ini juga plus, sama dengan ini 6 kali 1, 6, ya. Nah, 6 kali X itu adalah 6X tambah 6X. Ya, ini menjadi 10, ya. 16 kurangi 6 menjadi 5X. Jadi X-nya 10 bagi 5 adalah 2. Dan sekarang yang C, ya. Yang C ini, jika ditambahkan kelereng warna merah dan biru masing-masing sebanyak 5. Nah, ini baru lagi saya tulis di sini, ya. Saya tulis awalnya 3M 2H dan B. Ya, tiga. Jika ditambah kelereng merah dan biru masing-masing sebanyak 5. Merah dan biru sekarang tambah 5. Ditambah 5, ini ditambah 5. Tentukan banyak kelereng warna hijau yang perlu ditambahkan agar, nah, ini di bawah ini, peluang terambil kelereng hijau tidak berubah. Oke. Jadi peluang hijau ini mula-mulanya adalah 2/6 atau 1/3, ya.
2/6 atau 1/3. Dan ini diusahakan tetap. Padahal hijau ada berapa? 2. Berarti 2 plus X ya. Misalnya ini tambah X ya. Per ini sama ya, 16 plus X. Nah, ini akan sama dengan ya, 16 plus X. 16 plus X ini sama dengan, ini 3 kali 2 nya adalah 6, 3 kali X adalah 3X, tambah 3X, maka 6 digeser ke sini menjadi 10 ya, 3X dikurangi X menjadi 2X ya, maka X itu sama dengan 10 bagi 2 adalah 5 ya. Jadi perlu ditambah kelereng biru ya sebanyak 5 ya, ini plus 10, ini plus 2, dan ini plus 5. Baik, ini adalah pembahasan untuk nomor 6.